mengenal percetakan buku di Indonesia. Halo Cendekiadi, ketemu lagi dengan saya Alfa di Dipedia. Sebelum kita masuk ke videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like, share, dan subscribe agar Anda tidak kehilangan informasi menarik lainnya. Di dunia percetakan buku di Indonesia, terdapat 3 jenis percetakan yang sering ditemui, yaitu percetakan dari penerbit mayor, mandiri, dan indie. Setiap jenis percetakan ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang masing-masing unik. Namun, tentu saja pilihan terbaik mungkin bergantung pada kebutuhan dan preferensi individu. Ini berarti penulis tidak hanya menulis naskah, tetapi juga melakukan editing, desain cover, tata letak buku, serta mengurus permohonan ISBN dan barcode di Perpustakaan Nasional RI. Selain itu, penulis juga bertanggung jawab untuk memasarkan bukunya sendiri. Dalam self-publishing, penulis benar-benar menjadi pengusaha mandiri. Keuntungan self-publishing adalah memberi kesempatan kepada penulis untuk menerbitkan buku yang mungkin ditolak oleh penerbit mayor. Tidak semua buku yang ditolak oleh penerbit mayor buruk kualitasnya. Banyak penulis yang sukses secara mandiri dengan buku-buku mereka, terutama jika mereka mampu melakukan pemasaran yang efektif. Salah satu kelebihan self-publishing adalah kemampuan untuk menjangkau pasar niche atau long tail, di mana topik-topik khusus bisa memiliki pembaca setia meskipun tidak dicari secara luas. Namun, self-publishing juga memiliki tantangan. Seorang penulis harus memastikan bahwa naskahnya berkualitas dan mereka harus siap untuk menginvestasikan waktu dan biaya untuk proses penerbitan. Namun, melalui kerjasama dengan penerbit seperti dipublish, beberapa biaya seperti editing, layout, dan cover bisa dihemat. Selain self-publishing, juga ada penerbit mayor. Penerbit mayor adalah perusahaan penerbitan besar yang memiliki modal dan jaringan yang luas. Mereka menerima naskah dari penulis dan mempublikasikannya kepada khalayak luas. Salah satu kunci untuk diterbitkan oleh penerbit mayor adalah dengan membuat naskah yang berkualitas dan menaklukkan hati editor. Penerbit mayor biasanya memiliki prosedur pengiriman naskah yang harus diikuti oleh penulis. Dalam hal ini, memilih antara self-publishing dan penerbit mayor akan tergantung pada preferensi dan kebutuhan individu. Bagi penulis yang ingin memiliki kontrol penuh atas karyanya dan siap untuk mengurus semua proses penerbitan, self-publishing mungkin akan menjadi pilihan yang lebih baik. Namun, bagi penulis yang menginginkan dukungan dari perusahaan penerbitan yang mapan dan memiliki jaringan distribusi yang kuat, bekerja dengan penerbit mayor mungkin lebih sesuai. Bagaimana Cendekiadi? Apakah Anda sudah mengenal percetakan buku di Indonesia? Yuk, Anda mau tahu apa lagi mengenai dunia penulisan? Bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video lainnya. Dan saya Alfa, sampai jumpa di video berikutnya.